Sebanyak 856 orang PTPS atau pengawas tempat pemungutan suara sekota Kediri resmi dilantik secara serentak di Gedung Serbaguna IAIN Kediri. Jumlah pengawas yang dilantik tersebut sesuai dengan jumlah TPS yang ada di Kota Kediri, yakni 856. Ketua Bawaslu Kota Kediri Yudi Agung Nugroho berpesan kepada pengawas TPS agar menjaga integritas dan menjalankan tugas sesuai aturan yang berlaku. Ia mengingatkan bahwa tugas yang diemban pengawas TPS tidak ringan karena harus mengawasi persiapan pemungutan suara. Terima kasih kawan-kawan jurnalis pada hari ini bahwa Bawaslu Kota Kediri melakukan pelantikan terhadap pengawas TPS sejumlah 856 PTPS. Nah, itu dengan asumsi bahwa satu TPS itu satu pengawas TPS. Jadi yang kita lantik di sini itu 856 peserta. Masa kerjanya nanti berapa lama? Untuk masa kerja sesuai dengan Undang-Undang 7 bahwa PTPS itu H-23 sampai dengan H+7. Jadi total bersihnya 30 hari ya, 1 bulan. Pak, mungkin pesannya Pak untuk Pesan-pesannya kepada pengawas TPS ini kami harapkan bisa menjaga integritas dan melakukan tugas maksimal mungkin. Yaitu yang pertama adalah sebelum TPS dimulai, pemungutan suara dimulai. Yang kedua pada saat pelaksanaan pemungutan suara. Yang ketiga pada saat perhitungan suara. Dan yang keempat terakhir dia tugas adalah mengawasi pergerakan kotak suara ke TPS. Sementara itu, PJ Wali Kota Kediri Zadariah yang hadir dalam acara itu menyampaikan selamat atas dilantiknya 856 orang pengawas TPS Kota Kediri. Seperti diketahui, 856 pengawas TPS tersebut berasal dari 46 kelurahan di 3 kecamatan yang ada di Kota Kediri, yaitu Kecamatan Kota, Pesantren, dan Mojoroto. Pengawas TPS akan bekerja selama 1 bulan, tepatnya mulai tanggal 22 Januari sampai 21 Februari 2024. Muji Harcita, TV Bangsa Kediri, Jawa Timur.